Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahru Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memotong video yang sudah terlanjur kita upload di YouTube. Kita langsung saja. Ini saya sudah login ke channel YouTube saya atau ke akun YouTube saya. Silakan untuk klik channel Anda, klik video yang akan kita edit, lalu setelah itu klik edit video. Klik edit video, lalu klik editor. Setelah itu klik trim, lalu kita sesuaikan yang kita potong, 16 55 02. Kita pisahkan. Kita sesuaikan dengan mana yang akan kita potong. Setelah itu kita perhatiin jauh terlebih dahulu. Ya. Sudah, kita klik simpan kalau memang sudah yakin sudah sesuai. Klik simpan. Simpan. Kita tunggu sampai proses pemotongan video tersebut selesai. Demikian untuk bagaimana cara memotong video yang sudah terlanjur kita upload di YouTube. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.